Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Kantong Bolong. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara setting Trainostrat digital IKHW3002. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe-nya untuk sobat-sobat semuanya. Mari kita ikuti perjalanan saya. Nah, kita cari di mana tempatnya. Nah, ini mesin tetasnya. Kita buat dari kardus Shimizu, pompa air Shimizu. Nah, ini termostatnya. Nah, ini telur. Telurnya ini berumur 13 hari, masih belum apa-apa, belum menetas, karena umur menetas adalah umur 21 hari. Dan ini adalah termostat digital IKHW3002 yang mau kita setting. Nah, ini kita mulai aja, kita setting. Yang ini adalah tombol menu. Kita tekan tombol menu. Sebelumnya kita setting di angka bawah, yaitu 37,2. Kita setting angka bawah dulu. Nah, itu ada namanya PO, P0. Kalau ada P0, tekan P0, lalu tekan lagi, nah, ini 37, kita naikkan. Nah, cepat sekali. P0, tekan lagi. Nah, turun ya, berarti 37,2. Nah, ini angka bawah. Nah, sudah berhenti. Lalu kita setting angka atas. Kita ambil angka atas, yaitu 37,9. Nah, kita setting ini yang menu, tombol menu lagi, tapi bukan P0 tapi P1. P0 kita naikkan menjadi P1, tekan lagi. Nah, ini ke 37. Wow. Oh, 37. Nah, 37. 37,8. Nah, ini sudah selesai ini ya settingannya. Mari kita coba ini apakah settingan berhasil atau tidak. Kita keluarkan lampunya dari mesin tetas dulu. Nah, ini namanya sensornya, sensor dari thermostat digital. Kita tempelkan di bohlam lampu ini biar cepat panas. Nah, kita lihat itu angkanya sudah naik, derajat celciusnya, dan nanti akan padam, lampu akan padam di posisi 37,8.
dan akan hidup lagi di posisi 37,2. Kita tunggu. Nah, itu 37,8. Lampu padam, nah itu lampu padam. Dan nanti di posisi 37. Oh, tadi 37. Oh, keliru ini yang setting angka atasnya ini, sob. Jadi kita setting kembali ini 39 bukan 37. B1 tekan lagi, tiga tujuh koma delapan. Kita coba lagi. Tunggu nyala, kita coba. Itu 37,9. Ini memang terlalu panas, ini akhirnya mencapai 38, berarti tadi settingannya sudah betul, cuma terlalu panas ini sensornya, jadi langsung naik drastis. Dan nanti di 37,2 akan hidup, nah itu hidup itu. Nah, itu cara setting termostat digital IKHW3002. Terima kasih telah menyimak video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Juga tekan lonceng biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.